Oke, kembali lagi di sini bersama The Break Channel tentunya. Review pagi ya, Nimod Truk Isuzu NM R71 Neo Water ya. Ini komplotan dari Tria Concept ya. Nah, seperti ini. Dan di sini ada itunya ya, aksesorisnya juga. Oke, nanti kita akan review ya untuk mod truknya seperti apa dan bagaimana. Langsung aja kalian simak videonya sampai selesai ya. Oke. Langsung kita cek, nah seperti ini untuk nyala lampunya ya. Oke, untuk wipernya aktif ya, dua-duanya. Ada strobonya juga nyala. Untuk buka pintunya nih langsung kebuka ya, pintu kanan kirinya. Untuk bak belakangnya nih nggak ngikut ya, hanya pintu depannya aja. Lanjut untuk animasi yang pertama, nah ini dia bagian kepala truknya ya, bisa diangkat atau dijungkit. Dan untuk animasi yang kedua nih, bumpernya jadi standar aja ya. Dan untuk animasi yang ketiga, kita lihat, nah ini dia bagian pintu bak belakangnya yang bisa dibuka ya, jadi kelihatan tuh ya muatan di dalam baknya. Oke, lanjut ke area kabinnya. Nah, untuk area kabinnya di sini standaran aja ya, seperti ini ya. Langsung aja kita gas ya, kita bawa jalan, kita belok ke kiri. Nah, di sini ada aksesorisnya ya tuh ya, gantungannya di kacanya tuh bisa goyang-goyang. Langsung kita ganti kameranya pakai kamera luar ya biar kelihatan. Nah, seperti ini kita tes suspensinya, kita coba. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini untuk suspensinya sedang ya, dia tuh mentul-mentulnya sedang, dia nggak terlalu mentul banget, tapi enak ya kelihatannya. Remnya juga pakem ya, jadi aman kalau kita bawa agak sedikit kencang juga untuk motornya ya. Dan untuk dibawa olengnya juga enak ya. Waduh, ini sayang banget ya, ada bagi tiba oleng ini jedak-jeduk ya bagian bumpernya nih, rasa mentok di aspal. Oke, untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, dan ini liverynya sudah include ya, atau bawahnya seperti ini. Kalau kalian mau ganti juga bisa ya, kalian cari aja untuk liverynya ya, tapi liverynya bagus ya untuk motornya. Kalau saya standaran aja ya, dari bawaan modnya seperti ini. Di bawah jalannya enak ya, sebenarnya nih enak tuh di bawah oleng, cuma nih sayang ya suaranya agak sedikit mengganggu ya, soalnya jedak-jeduk di bagian bumper depannya. Untuk status modnya sendiri statusnya free ya, jadi buat teman-teman yang pengen download nih atau mencoba ya motornya, langsung aja kalian download ya di deskripsinya, nanti saya akan taruh ya untuk linknya. Mantap, speednya juga lumayan kencang juga. Oke, jadi sekian dulu aja untuk video kali ini. Jadi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga, ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Kalau ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentarnya ya. Terima kasih.